Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa pun kita sometime. Okay guys, hari ni kalau korang ada tengok video saya yang sebelum ni, yang kita buat paranormal dekat chalet ataupun rumah tumbangan yang dah lama tak ada orang sewa, Terbengkalai dan dijaga oleh saudara Wan kita ni. Hari ni kami masih ada dekat sini lagi. Maknanya kalau korang tengok tu, hari yang sama kita shoot. Tadi baru lepas kita buat saya dengan Ajay. So kali ni kita nak buat manja dengan Rakis. Okay. Manja okay? Manja nak cuba lah benda ni. Rakis? Manja nak cuba lah benda ni. Okay, jom. Let's go. So kita orang, kalau korang tengok video sebelum ni, ada satu rumah ni yang kita orang masuk tadi, atap dia macam ada bocor sikit. Dah ada kayu dalam tu kan? Dan ada satu tilam. So saya rasa kita buat dekat situ. Masa macam mana? Okey, tempat tu. Okey, tempat tu. Jadi tanpa melengah masa, jom kita pergi. Let's go. So ini kali pertama tadi kita buat kat sini kan? Rumah ni. Rumah ni untuk lelaki tadi. Tapi nampak tingkap, nampak tadi? Tingkap dia terbuka. Kalau korang ada tengok video yang sebelum ni, tingkap ni terbuka, nampak ni? Itu tadi. Yang tu. Ni kena video tutup je. Okay, sekarang ni kita nak buat dekat rumah yang sini. Oh ni, rumah ni. Ujian yang kedua untuk para wanita. Dekat je, sebelah-sebelah je. Kita buat rumah yang kedua. Rumah dekat sini ada banyak rumah. Rumah yang kedua. Dekat sini banyak rumah, rumah ni lagi. Dan dia punya rumah dia pun berlainan kerosakan dan berlainan bentuk. Ha, yang ni nak tengok ni. Kau tengok bawah dia. Nampak. Ha, tadi tak ada ni. Tadi tak ada. Manja sini. Okey, manja dengan Bakis. Masuk. Okey. Okey, kat sini dia ada dua side. Satu side sini. So, korang ambil kat kawasan sini. Okey, kau nak duduk dekat belah situ atau sini? Sana. Sana, dekat sana. So, kamera kita akan setup kat sini lah. Okey, kamera yang ni kita akan letak kat sini. Semua keluar sini. Dia ulat-ulat. Kamera kita dah setup dekat sini. Macam mana nak duduk kat mana? Belakang lah, belakang-belakang. Belakang-belakang? Okey, duduk kat area sini. Duduk kat area sini pun boleh. Terus sikit. Tak ada, ada kemar. Eh, apa buat? Banyak lagi. Jangan usik barang-barang. Barang-barang tak boleh usik. Nak bagi clear kat sini. Pasal sini. Boleh? Korang berdiri je. Berdiri je, tak apa. Dia silakan. Okay. Okay. Nak duduk ke, nak macam mana ke. Boleh lah. Sekejap kita bagi dia satu penyapu. Ada penyapu tak dari sini? Okay, sini. Nah, ni penyapu. So, apa kita bagi atas penyapu sekali. Korang nak sapu, nak bersihkan ke? Boleh. Okey, tanpa melengahkan masa guys, kita akan tinggal dia. Okey? Apa-apa selawat-selawat, baca-baca lah sikit. Okey? Okey? Okey, let's go guys, jom. Okey, sekarang ni jom. Kita tutup pintu. Cakap dengan Manja, apa-apa nanti call. Apa-apa call eh? Manja, Bakis. Okey. Alright eh? Sejam, Bakis. Tak ada turut tengok. Ya, tutup mic. Mic tutup. Kita dah tak pakai mic ni. Okey guys, so kita dah tinggal dia orang. Jom kita pergi ke sana. Kita akan tunggu kat kereta. So sekarang ni kita pergi kat kereta. Kita pun tunggu kat kereta lah. Okey, Jom. Ajo ke Joy? Tak, diorang okey, diorang. Hah? Diorang okey, diorang. Diorang okey. Okey. Aku rasa diorang okey kot. InsyaAllah. Kau okey tak? Okey, okey. Aku rasa diorang berani tak? Hmm? Berani tak? Berani je. Senyap, Bakis senyap. Angkut aku dah senyap macam ni. Gelap ni. Masih terbuka. Oh. Nampak luar.
jantung Balkis dah berdebar. Aduh, lama. Satu jam lama, guys. Itulah. Pisang. Gigil kau. Aku tak buku. Gigil kau Balkis. Memang keras macam ni. Dia takut tapi dia nak cuba. Betul. Nak mencari keberanian. Macam nak cuba benda. Apa rasa dia? Beranting kot. Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada apa. Bintang. Belakang sikit. Nyamuk. Sebab semua. Semua tak apa. Jangan boleh berbisa. Guys, takut guys. Cik, diorang duduk sana tadi dengan bahang panas. Asal-asal diorang buat apa tadi? Aku sekolah isi masa biasa. Aku terkesik. Aku terkesik. Ini apa itu? Ini apa itu? Tentu. Kuat. Kita tengok-tengok dulu. Sini ada kantin yang terkejut.
Sun serum. Sorry doh, lupa doh. Sini, aduh, kepala aku. Dia satu kat tilam. Tilam tinggal. Memang tinggal. Cik tidur sana. Kat sana duduk sini. Kau ada situ. Boleh duduk sini tu. Aku tu mencari weh. Aku ter. Mata aku nak tengok sana. Tengok. Astaghfirullahaladzim. Maaf, tolong. Gelap kan di sini. Gelap kan di sini.
lama Balkis. B, awak nak call dorang tak? Saya rasa start kena call. Ha? Start kena call lah ni. Cukup call dorang. Aku tak tahu. Member dah dah takik lah. Apalah. Oh. Macam okey insyaAllah. Lagi sini. Oh, gila. Lama tu pun semua. Perempuan kita lelaki pun apa tadi. Hello? Hello? Korang okey tak? Korang okey tak? Kita orang nak balik. Kita orang nak balik. Balik tak? Nak balik. Benda kita orang kena. Apa? Dia dah start kena. Dia kata dia dah kena. Ha. Nak balik? Nak balik. Ni tolonglah cepatlah datang. Datang. Apa? Apa? Cepatlah datang ambil kita orang. Ambil kita orang. Ha, okey okey. Tunggu jap, tunggu jap. Okey. Jangan ambil orang. Saya rasa tunggu lagi 2 minit lah. 5 minit lah. Sekarang lah. Hah? Hanggang ambil sekarang? Sekarang. Dah lebih sejam lah ni. Tak sampai sejam lah. Diorang baru... Dah sejam dah. Haa. 45 minit. 50 minit macam tu. Dekat sejam lah. Ha, tadi sejam kita pun start diorang. Satu suku. Sekarang dah pukul 2. Nak kat pukul 2. Dekat sejam lah. Nak kat sejam lah. Jom. Lagi 5 minit nak pukul 2. Lampu. Wan tu dia pergi mana? Wan tu dia keluar jap, dia tahu dia pergi mana. Kita Allah. Siapa boleh tengok situ gelap. Cuma situ memang gelap. Dia duduk kat rumah ni je. Wow. Hai. Okey. Ha? Ini berjatuh pula benda ni. Ha? Ini. Jatuh mana tu? Film ni nak jatuh. So, guys, kita dah tengok dua orang. Macam ni? Ada benda-benda kacau? Banyak? Banyak lah. Nak cerita kat sini ke? Nak cerita kat sini ke? Cerita kat luar, Okay, guys. So, tadi kita dah tengok Manja dengan Bakis. Lama kat korang duduk dalam 40 minit. Dekat 50 minit. So, apa yang terjadi kat sana? Ada bunyi kat latar bumbung macam tu. Dia macam guling. Yes. Dia macam bunyi tapak kaki macam tu. Aku tak tetap datang macam tu. Member macam gigil lah. Dia pulut macam tu. Takut tak? Yes, takut gila. Nak buat lagi? Dia cukup dah sekali. Pasal hanya dapat kain putih tau. Dua kali. Tu saya tak nampak. Kes tak nampak, ada sorok belakang ni. Mana dapat? Dekat mana? Dekat atas bumbung? Tak, dekat pintu kita keluar tadi. Kan macam ada dengar bisikan kena sentuh ke? Tak ada. Kena sentuh tak ada. Charger aja kena sentuh kan? Kena sentuh tak ada. Oh, nak tanya apa? Nak tanya apa? Tak ada. Ada korek hidung? Taklah saya gatal kat sini. Pas tilam tu boleh bergerak pula. Ha? Tilam boleh bergerak lah. Dah lah dapat yang dinding tu. Tilam yang kecil tu? Yang besar tu. Yang sandal? Yang sandal. Dengan tingkap cong tu.
Dah besok carut lah sebab Zee. Nanti sensei. Apa yang dia orang rasa untuk Uji Nyali ni adalah itulah pengunjung-pengunjung yang pernah datang sini. Pernah rasa. So kat sini sebenarnya kita bukan nak buat nak tunjuk yang dia ada tak. So, kita nak uji kita punya tahap keberanian lah, kan? Betul tak? Betul. Bukan kita nak tunjuk tempat ni berhantu ke tempat ni tak berhantu ke. Semua tempat pun dia ada. Cuma kita je. Okay, so guys, korang dah tengok video ni. So kalau korang ada suggestion tempat yang mana-mana, korang boleh komen dekat bawah. Dan jika korang ada nampak apa-apa dalam kamera ataupun ada apa-apalah korang nampak, reaction diorang ke apa ke, korang boleh komen. So jangan lupa like and share, subscribe. Berhubung kita sometimes.